syukurin lu, mampus. Batu-batu sialan. Lagian blow on bener. Sialan bener si Japri. Ngetawain gua. Kayak bilang gua blow on lagi. Bisa didiemin nih anak. Syukurin, mampus. Blow on bener sih lu. Lu ngetawain gua kan karena gua jatuh di sono. Lah, kepedean amat lu, Ing. Gua enggak ngatain lu, apalagi ketawain lu. Gua ngeliat sama gua enggak denger sendiri kalau lu bilang gua blon setan. Lu yang setan. Brengsek, bener ngatain gua setan. Terlaluan si Paing. Cing, bocah-bocah pada kemana ini sepi amat? Enggak tahu, Bang. Pada kemana kali? Ini meja siapa ini di sini? Itu mie ayam naca. Oh. Ngapa lu, Pri? Bang, si Paing no brengsek bener, Bang. Gua disangka ngetawain dia, padahal enggak, Bang. Lah emang ngapa? Katanya mah jatuh dia, terus gua ketawain. Lah jatuh ngeliatnya juga enggak, gua enggak ngeliat. Yaelah. Si Paing kan emang begitu orangnya, udah antepin aja dia mah kan sensitif orangnya. Yang bikin sakit hati gua, Bang. Dia bilang gua setan, Bang. Terlaluan tuh anak. Eh, Pri. Si Peng nggak punya duit kali, jadi uring-uringan begitu. Ya, tapi kagak dikatain setan juga temennya lah. Masa temen dikatain setan? Ini kayak memedi dia, mah. Bener, Bang. Mau jadi jagoan apa di sini dia? Iya. Kesel gua bawahnya. Pulang dulu, gua. Iya, yang sabar. Begitu aja sama temen aja. Jadi dengan baik. Sial bener. Jatuh, diketawain. Dikatain blon. Bangke dong, si Cemo. Ditimpa. Dek banget gua. Kesel banget gue. Brengsek lu! Kenapa lah gue, Neng? Kok lu ngatain gue brengsek sih? Gue gak sengaja, gue gak tau lu lewat. Buta kali mata lu. Mata lu yang kotokan, kotokan. Eng, pertama lu udah nuduh gue ngetawain lu. Hah? Kedua lu nimpa gue pakai botol. Pala gue udah dipitrahin. Eh, Cemong. Tadi juga lu pertama udah ngetawain gue pas gue jatuh. Sekarang lu nuduh gue juga ngelempar pala lu pakai botol. Gue gak terima, kita carok. Hah? Carok? Wih, keren bener lu mau pada carok lu ya? Pri, itu mah keren, Ing. Bang, ini demi harga diri, Bang. Cocok. Bang, ini mesti dituntasin. Cakep. Demi harga diri gua juga. Akur. Set deh. Berani-berani bener lu nyali lu. Si Japri sama si Paing mau duel di arena maut. Ibarat kata mah, si Bloon sama si Tulul ketemu. Gua kudu bilang anak-anak nih. Cing, beli cemilan gi sono gi, iseng banget mulut gue nih. Lah kan Bang Mamat yang punya duit KSRT. Gue lagi aja. Mat! Cing! Gawat lo! Gawat ngapa sih? Si Japri sama si Paing mau melakukan aksi carok. Hah? Carok? Carok apaan Bang? Carok? Nih, ini gue jelasin. Carok itu semacam duel kayak model film koboi. Cuma pakai pistol. Nah ini mah beda. Pakai bendo. Waduh, shit. Iya. Terus? Jadi... di dalam penyelesaian melalui kekerasan itu berantem, itu kudu ada yang lewat satu. Waduh. Set, ngeri amat ya. Iya, alasannya demi membela harga diri. Waduh. Ya udah dah, gua megang si Japri dah, Bang. Jadi lu megang Japri. Iyalah. Paing mah tepo badannya. Jangan begitu lu ngecilin dia. Ya. Gua pokoknya megang si Paing. Dia mah satu jangkung, ujungnya pasti panjang. Enggak lah, gue mau tetep pegang Japri, dia mau meskipun lalalolo begitu gak gue kalau wah, berani banget kalau dia berantem mah gak buset lah. Oke, lo megang Japri, gue megang si Paing. Iya dah. Nih, sekarang nih, gue mau nemuin si Paing. Lo megang Japri ya? Iya dong. Oke. Cing, udah kita megang si Japri, Cing. Enggak lah, emang dia kambing dipegang. Lah, gimana sih? Ayolah, kan teman kita itu. Enggak Bang, gue gak berani ya. Payah lu ah. Udah, gue mau nyari si Japri dulu ah. Gue jadi takut mati ya, tajam banget ini golok. Serem banget. Wih deh, hahaha. Ing, tenang Ing. Ayo dukung you. Bang, gue jadi takut mati Bang, liat golok ini Bang. Belum bener lu. Ing, mati mau urusan belakangan. Yang penting lu bisa memenangkan harga diri lu. Lu lawan tuh si Japri, yang udah nginjek-nginjek harga diri lu. Emang lu mau?
diinjak-injak? Enggak bang, tapi kalau gue kalah carok, terus gue mati, emak gue nangis bang. Kan gue sendiri belum kawin, belum ngerasain kijing. Cemen bener, gue ngerti. Tapi ini persoalan harga diri, lu kudu menang. Iya bang, tapi bang. Gak usah tapi-tapian, sekarang gini aja dah. Gue nemuin si Japri, bawa lu udah siap, ya enggak? Iya bang. Tenang, dia banyak pusakanya. Ini juga lumayan nih. Ini kayaknya beracun itu. Iya bang. Biasa nembangin pohon pisang itu, kena kayak beracun. Jadi takut mati gue, serem banget ini golok, tajam ini tuh. Kulit gue bisa keseset ini kalau kena golok. Set, pohon aja sampai terkelet begitu ya. Apalagi ke badan gue ini. Kalau mati, gue masuk surga apa neraka ya? Pri, lu katanya mau carok lawan si Paing. Gua dukung lu, Pri. Iya, bang. Tapi gimana ya, bang ya? Nih, misalkan gua mati nih, bang, kebacok. Gua masuk surga apa neraka ya? Lah, mana gua tahu itu lu masuk surga apa neraka. Itu mah tergantung amal ibadah lu, Pri. Ah, bagaimana sih lu? Udah, yang penting mah sikat aja si Paing. Bukan gitu, bang. Gua sholat kagak, puasa bolong-bolong, sedekah juga kagak. Aduh. Lah gue gimana bang, bisa masuk neraka kali bang, gue bang. Udah Pri, pokoknya mah sekarang mah lawan si Paing aja dulu. Iya gak? Udah itu mau urusan ntar. Pak Jepri, lu bener udah siap lo? Main carok sama si Paing? Dia udah siap no. Set, udah siap buat dia sama Marco. Lu pengen aja Mat? Lah, iya dong. Mana si Paingnya? Si Paing juga siap Mat. Nih, dengerin. Dia mah bendongnya tajam banget. Dia sebut ngirisin nangka emaknya. Si Japri nih sekali tempel, nempel tuh golok sama dia. Jangan takut, Pri. Sekarang begini Marco, di mana lokasinya? Kurang tahu ya kita. Lah, apalagi kita. Lah lu mau ngajarin gimana? Lah, enaknya di mana? Ini dulu. Enaknya di mana nih? Di bawah pohon mangga aja, Mat. Hah? Di situ kan enak tuh, tempatnya rindang. Ah, adem. Bocah dua enggak kepanasan. Satu itu. Iya. Itu jatuhnya gelepak adem. Iya, udah. Yuk. Ayo jadi lu nanti seret ke dia, gua bilang sepain ya. Oke. Udah Japri urusan gua. Jamrenyi-merenyi bae lo. Keder lu ya. Enggak dong, kagak. Oke, ketemu di pohon mangga ya. Pri, ayo udah. Orang si Paing udah nungguin. Ayo. Ayo cepetan. Bang. Apalagi sih? Gua mancing dulu deh ya, mancing dulu nih. Set, dia mikirin mancing. Ngapain mikirin mancing? Itu gabus mah tenang, gak bakalan kemana-mana. Udah si Paing aja lu, kita ladenin. Oke? Ya bang, kalau menang gua, kalau gua yang mati gimana bang? Pri, ini bukan masalah menang apa kalah. Ini masalah harga diri lu yang udah diinjek-injek sama si Paing. Udah ayo. Gue berak, udah berak ya. Ya Allah, dia masih mau berak juga. Berak mah entar, lo tahan aja dulu. Ntar ngantungin batu koral sono. Udah ayo cepetan, ntar beraknya biar fokus. Cepet. Ing, emang lo jadi mau carok sama si Japri? Jadi, Cing. Lo gak takut mati apa? Gue takut mati, Cing. Lihat goloknya serem, tajam banget. Itu dia, Ing. Makanya udah, kan bisa diselesaikan dengan cara baik-baik. Nah, Cing! Belum bener lu, pake mengasut si Paing. Lu jangan ngedonin mental si Paing yang udah ninggi. Parah lu, ini demi harga diri dia. Biar aja dia bangkit, biar harga dirinya terjaga. Bang, emang berapa sih gedenya harga diri? Lah. Ketimbang nanti dia mati, terus gak ada harganya bang. Bayangan bacot lu. Nih, Paing dengerin ya. Dia ini kebanyakan nonton ini, film percintaan. Jadinya semangatnya begitu, kurang maco, ayo deh enggak. Si Japri harus siap. Ayo Pri cepetan. Itu maju itu. Itu si Paing udah. Maju. Maju, busungin dadanya, busungin. Maju. Busungin dadanya begini, busungin. Busungin dadanya. Pri, maju, maju. Udah tenang, Paing mah tepo badannya. Pri. Lu kan jadi gigit gini, busungin dadanya, busungin. Busungin dadanya, jangan laparnya lu, busungin. Maju. Pri, sikat udah. Maju. Udah sikat, kenapa jadi gigit begitu? Bocah. Maju. Pri, maju. Lu kenapa jadi kayak ayam begitu sih? Pri, maju Pri. Pri, udah pendel. Maafin gua, Pri. Gua udah nuduh lu, Pri. Maafin gua. Iya, Pri.
kawin. Alhamdulillah bang, kan kayak gini kan gak perlu harus ngerenggut nyawa nih demi harga diri. Lagian kan bisa diselesaikan dengan cara kepala dingin dan tidak emosi. Amen. Ayo lu pria. Batal caroknya. Lah, gue udah nyiapin HP nih buat videoin Marco. Ayo ngopi. Iya bre. Ngopi Marco. Belakang lu. Mau dibikin apa?